Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna libni adama wadian min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani walan yamla afahu illa turabu wa yatubu ala mantab mutafakun alaih." Andai kata seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, maka ia tentu ingin memiliki dua lembah emas. Tidak ada yang bisa menyumbat mulutnya kecuali tanah, dan Allah menerima tobat orang yang bertobat. Mutafakun alaih. Jadi Allah menerima tobat orang-orang yang bertobat dari sifat tercela. Ya, kecintaan kepada dunia meskipun tercela itu karena dia tidak memiliki waktu untuk taat, ya. Dan hatinya sibuk dengan urusan dunia dibanding akhirat.